Pirsa, sebuah bangunan pembuatan palet dan kusen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Terjadi kebakaran di kampung rawa sapi. Sebuah bangunan lapak pembuatan palet kayu dan kusen di Jalan Cipete Raya, Kelurahan Jatimulia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik pada jaringan instalasi listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan lapak semi permanen. Diketahui api mulai membesar dari area belakang bangunan. Cuaca panas dan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Api juga menyambar ke sejumlah bangunan kios dan kontrakan yang berada di dekat lokasi lapak tersebut. Yang terbakar ini semacam tumpukan-tumpukan apa namanya limbah palet ya, palet ya. Palet yang udah terbakar. Kemudian juga saya dapat informasi sedikit bocoran dari yang punya ini apa namanya usaha. Informasinya api tersebut cenderung ke membesar. Ketahuannya sudah besar. Hingga saat ini petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.